على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح علينا أبواب فضلك وانشر علينا خزائن رحمتك. اللهم افتح علينا أبواب فضلك وانشر علينا خزائن رحمتك. اللهم افتح علينا أبواب فضلك وانشر علينا خزائن رحمتك. آمين 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 يا رب العالمين. Yang dimuliakan Tuan Imam, Tuan Pengerusi, para asatizah, guru-guru yang mungkin turut sama dengan kita dalam mengimarahkan rumah Allah, seterusnya muslimin, muslimat, ibu-ibu, abang-abang, kakak-kakak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam ini sepatutnya jemputan daripada guru kita Al-Fadhil Ustaz Hassan Razak, tapi beliau tak dapat mari, mungkin dengan apa-apa sebab. Maka kita isi ganti juga. Hujan pun hujan lah, COVID pun COVID lah. Ijtihad terawal para alim ulama terdahulu ataupun had bulan 3 hari itu yang boleh juga kita sebut sebagai pendapat awal, masjid masa itu tutup. Ini pendapat had terkemudian pula bila majlis fatwa mesyuarat, bincang, umpang-umpang, akhirnya keluar keputusan. Walaupun sedemikian, kita alhamdulillah masih dibenarkan untuk mengimarahkan rumah Allah. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, maka seharusnya kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur yang macam mana tu? Apa maksud syukur? Dengan nasyid semata-mata saja kan? Syukur, syukur, syukur ya Allah. Nasyid saja. Apa maksud syukur? Menggunakan semua nikmat yang Allah bagi dekat kita. Nikmat apa? Nikmat boleh berada di dalam rumah Allah ketika berlakunya PKP. Nikmat apa lagi? Nikmat masih lagi dikurniakan tubuh badan. Nikmat apa lagi? Eh, tak boleh nak kira, banyak sangat nikmat. Lalu kita gunakan semua nikmat yang Allah bagi ni, kita bagi balik dekat Allah. Itu maksud syukur. Bagi lagu mana? Guna pada jalan, pada perkara yang Dia izin. Itu alhamdulillah, tu sebahagian. Alhamdulillah, syukur ya Allah. Alhamdulillah, syukur ya Allah. Tu sebahagian. Praktikalnya ini apa? Guna pada perkara yang Dia izin. Itu maksud syukur. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita mengisi pada malam ini yang sebagaimana kita tahu solat adalah perkara yang wajib. Semayanglah bahasa kita. Puasa kita tahu wajib. Menuntut ilmu mungkin setengah-setengah kita tahu wajib, setengah-setengah kita tak tahu, kita tahu wajib. Ha. Semayang kita, solat kita, kita duduk lingkar.
Takut habis waktu. Tang belajar fardu ain pun kita kena ingat, walaupun dia macam tak ada waktu. Sampai nak habis umur pun boleh duduk ngaji, boleh duduk belajar lagi. Semayang kita ingat semua, sekejap nak masuk isyak pula kalau tak semayang maghrib lagi. Belikan sungguh bagi selesai benda wajib. Eh, tang ngaji jangan lupa, tang belajar fardu ain jangan lupa. Sama juga hukum wajib, cuma dia tak ada lah waktu macam semayang ni. Sebelum pejam mata kena settle lah bab fardu ain kita ni. Kena bagi selesai. Nah, kalau tidak kita dikira orang yang telah meninggalkan perintah Allah. Oh, menuntut anggur perdoain pun perintah. Ha? Kita tahu semayang wajib kan tadi? Ya, belajar ilmu perdoain pun wajib. Natang kenama lah perdoain ni, bukan budak-budak duduk ngaji tu kah? Perdoain ni bukan budak-budak ngaji tu kah? Dia dah lah, tu hak cara budak. Hak cara kita orang-orang tua pun kena perkemas lagi. Selipar pun tak pakai selipar budak-budak dah, pakai selipar orang tua pula, pakai selipar kan lah. Jadi nak abang kepada kita, nak beritahu kepada kita bab fardu ain ni, dia bukan benda besar sangat, kecil sikit, tak banyak. Tapi oleh kerana kita sibuk, maka kita tak sempat nak menyelesaikan tuntutan kewajipan kita ni. Wal'ayadubillah, mati kita dijanji siksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi maknanya kita duduk dalam masjid tiap-tiap lepas maghrib, bukan duduk saja. Oh, jangan duduk, kata duduk saya sambil-sambil menyendak kat tiang. Tak. Ni tengah buat benda wajib ni. Berzikir pun tak boleh sampai tahap wajib. Kalau kata sekarang kita duduk dalam masjid duduk berzikir, dah pahala belum sama. Nah, sebab tu ada majlis ilmu, secara adabnya jangan kita baca Quran. Ada majlis ilmu, secara adabnya jangan kita berzikir. Duduk fokus, sebab majlis ilmu adalah tuntutan wajib. Majlis zikir sunat, baca Quran sunat. Ha tu. Nah, bukan nak marah nak cerita hukum. Lepas ni dah kita tahu, biasalah manusia ada salah dan silap. Aku tak tahu sebelum ni, tak apa. Apa betul lepas ni? Nah, apa betul lepas ni? Kita buat dah sebelum ni, tak apa, jangan takut. Al-nisyan al-khata', manusia ni tak dapat lepas dari salah silap. Saya duk takut. Takut daripada silap. Dah tahu silap, kita pun betul. Itu cara. Jangan duk takut kita buat silap. Kami di pondok, di madrasah, dia ajak macam tu. Jangan duk takut, jangan duk salah. Salah tak kena denda. Menang tak dapat hadiah apa-apa. Macam tu. Nah. Lepas tu ada hak tanya. Bila berlakukan satu-satu kesalahan dalam keadaan tak berilmu, misalnya kita baca Quran. Kita baca Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Betul tak baca Fatihah? Dengar agak-agak betul tak? Betul tak? Ini bukan nak test, nak uji ibadah, nak tanya betul tak? Tak betul tang mana? Maliki dibaca, bukan maliki, patut huruf ki. Kalau dia belajar, dia dimaafkan lagi tu. Dengan syarat dia tak tahu, tapi dia duk belajar, cuma mungkin tak sampai lagi tang tu, dimaafkan. Tapi bila mana dia duk baca dalam keadaan dia tak mau nak belajar, maka berdosa kira dah. Kira dah. Sebab itu jangan kita tinggal majlis ilmu. Itu penting. Sebab apa? Dia boleh tanggung lagi kita ni duk ngaji, baru duk ngaji tak sampai lagi tentu. Ha.
Maka itu ditanggungguna pakai di mana madrasah-madrasah, pondok-pondok sedemikian. Ini besar tempat-tempat pengajian agama. Nah, jasa cukup-cukup besar. Dulu ratus tahun kita berdiri bangun mempertahankan akidah kita bersama pondok-pondok. Masuk penjajah macam-macam, tak ada seorang pun murtad. Tak ada seorang pun murtad. Nah, Ustaz Siddiq nak bicarakan soal ini. Ada dia sebut. Dan ramai tutup guru pun bunyi soal. Sampai ke kita ni duk pelekeh tutup guru dulu, akhirnya apa dia? Ramai dah murtad dan ni. Itu sebahagian daripada tanda akhir zaman juga tu. Golongan-golongan yang terkemudian duk pelekeh golongan-golongan hak terdahulu. Jadi pasien tu lagi. Nah. Baik tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Hak tadi itu kalam saya, perkataan saya sikit-sikit boleh lah, dan lebih tak boleh. Sekodah hak mengaji sikit-sikit. Maka kita ambil malam ni perkataan ulama daripada kitab hak saya bawa dalam malam ni, walaupun tajuk tak sama macam hak kita minta pada Al-Fadhil Ustaz Hassan Radha. Tapi boleh kita guna pakai apa yang guru kita pesan malam ni kita dengar elok. Apa yang tuan guru pengarang kita pelita penuntut pesan kat kita. Maka diambil satu perkataan disebutkan di sini. Dikatakan bagi Muhammad Ibn Al-Hasan bin Abdullah akan suatu syair. Saya pernah baca, tak tahu tak? Syair biasa orang kau kena kenal dah ustaz biasa baca dah syair ni. Biasa lah. Tak tahu, tak ingat. Tak apa, tak apa. Iza takarrara tahaqqaqa. Benda ulang-ulang dia ingat. Jalan nak balik rumah kita, kita bukan mengapai. Mengapai balik sekali kita jalan slow mengapai tambing tiang elektrik lepas ni kok. Mana ada mengapai. Dia fikir dia main selalu, dia tahu jalan. Kerap pergi mana? Kerap pergi tempat kerja. Ada pergi mengapai. Pergi awal-awal tu mungkin dia nampak macam mengapai lah. Simpang ni. Tapi lah ni tak apa pakai tu lah. Pakai wave dia tunjuk belakang dah. Map dia tunjuk belakang dah. Nah, nak cerita kepada kita, kita duk lalu pimai, 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 pimai. Ingat ke itu? Ingat ke itu? Hal ni pun duk dengar, dengar. Bukan seorang ngapai, dengar ya. Pasang ayat Quran dalam baita, dengar. Bukan ngapai pun, dengar. Anak-anak kecil kita lagi mudah. Anak-anak ni ingatan dia umpama mengukir di pasir, di batu. Dia kekal lama ingatan dia. Kita hak orang tua umpama mengukir di ayam. Tak kata siapa tua, saya sendiri pun tua lah kau nak banding hak budak-budak. Sebab tu kami kalau budak-budak main ngapai, nak main temu luga, tapi strata ilmu. Saya temu luga tu ada waris kata, sepa ketat kan? Bukan ketat, nak mengapai kena tengok kepala dia boleh mengapai tak? Oh tak boleh, tak boleh, nak buat lagu mana? Bukan semua orang boleh. Sebab tu kami tahfiz turas dengan izin daripada ayahanda Tuan Guru Haji Adnan selaku penang teratak ilmu kan? Nak mengapai, tak satu pasal kalau tak boleh. Kecuali boleh semua. Baru ni pelajar kita jadi wakil kebangsaan nak ke antarabangsa lah. PKP, duduk diam. Kena kurung lah dalam negara kita. Wakil Kedah, layak ke kebangsaan, layak pula mewakili negara kita, kena PKP. Mudah ya, bukan kita tekan bawa. Ngapai ni sunat. Siapa boleh ngapai, bonus. Habis Al-Quran 30 juzuk macam ni. Bagus. Alhamdulillah. Syukur ya Allah. Tak boleh habis. Tak mahu paksa. Hak kena bagi habis. Ilmu fardu'ain. Settle. Tu ya. Bagi settle ilmu fardu'ain.
Besar kemuliaan Quran ni cukup besar, tapi dah tak boleh nak buat jalan pasal macam mana tadi. Sebab tak kat mana boleh. Sebab tu nama Tahfiz Turas. Ngapai bagi juga, ngapai. Tak boleh, tak boleh nak buat jalan. Bukan Allah bagi semua. Tak bagi semua. Baik. Macam tu. Jadi nak ngapai ni bukan kita pasang Quran dalam kita, bukan kena ngapai dengar. Anak kita kecil-kecil bagi dengar. Lama-lama boleh ke dia? Boleh. Ajak dulu sikit-sikit. Bagi dengar. Ni kita bagi dengar lagu Hindustan. Bagi dengar rock kapal. Boleh hati kawan tu. Bagi cara-cara Islam. Cara-cara nak bagi dia mengampai mudah. Apa-apa ayat Quran, surah dan sebagainya. Baiklah. Begitu. Jadi tak apalah kita ulang pun, mungkin boleh jadi manfaat dan ingatan kepada kita. Apa dia ni? Seperti barang yang dikatakan bagi Muhammad Ibnul Hasan. Jadi pengarang kitab Pelita Penuntut ni, iaitulah namanya Syekh Muhammad Syafi'i bin Abdullah bin Muhammad bin Ahmad daripada Langih Fatani. Dia menterjemahkan kitab Ta'lim Al-Muta'lim karangan Syekh Az-Zarnuji. Kitab Pelita Penuntut ni masyhurlah di pondok-pondok. Memang baca lah kitab ni. Dia abang kata dia mengaji pondok, tak mengaji kitab ni. Hang mengaji pondok ke duduk pondok? Beza tu. Takut bukan mengaji pondok, duduk pondok. Oh, 10 tahun tu apa pondok-pondok? Duduk, tidur. Lapak bagi masak nasi. Tapi kok mana pun duduk dalam pondok ni berkat. Ada seorang syekh lah ni, kerabat dia raja-raja panggil dia duduk masak. Sebab duduk pondok raja masak pantau dah. Dia kalau pergi pondok dia memang masak. Gas ni tukar sedia. Kira sebulan 4 kali tukar gas. Ui, nega tu pun tak nega. Kerja masak, dia syok masak. Orang main penuh tak penuh. Nah, abang kata berkat pondok ni. Kok mana pun tempiah dapat je, insyaAllah. Tak boleh alim, dia alim cara lain. Jadi toke lah, jadi apa. Tak tahulah ke mana. Berkat. Berkat tu kata tu ziyadatul khair al-ilahi, pemberian yang bukan daripada manusia tapi daripada Allah. Kalau pemberian daripada manusia pun seronok, tak sangka lah. Jabatan Kebajikan Masyarakat mai bagi bantuan, mai bagi apa-apa sumbangan, seronok tak sangka. Kementerian-kementerian mana mai bagi sumbangan, seronok tak sangka. Exco menteri besar ke pernah menteri memberi sumbangan, seronok tak sangka. Ini bukan lebih besar lagi, Allah Azza wa Jalla memberikan. Itu orang panggil ziyadatul khair al-ilahi, iaitulah berkat ni, ziyadatul khair al-ilahi, pemberian kebaikan yang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu berkat. Kadang orang duduk tengah panas, rasa panas. Kita duduk tengah panas, tak rasa panas. Berkat juga. Kadang orang gaji sebulan 1,000 tak cukup. Dia 1,000 cukup, main pun lah, tak tahu. Itu berkat. Baik. Maka kata tuan pengarang, dia ambil daripada seperti barang yang dikatakan, yakni perkara yang dikatakan bagi Muhammad Ibnul Hasan bin Abdullah akan suatu syair. Ada satu syair Muhammad bin Hasan, Syekh Muhammad bin Hasan, dia bawa mari. Dia kata apa? Belajar olehmu kerana bahwasanya ilmu itu perhiasan bagi empunyanya. Dia suruh kita belajar sebab siapa-siapa ada ilmu, dia jadi perhiasan. Kita duk kalut ke pakaian kita cantik. Sebenarnya ilmu pun mencantikkan kita. Dengan ada ilmu, muka kawan tu huduh setara mana pun, dia tetap akan dimuliakan. Buruk setara mana, kecil setara mana, dia tetap akan dimuliakan. Ada seorang kawan saya, orang panggil Ustaz Ahmad, duduk di Terengganu. Kami mengaji pondok.
Ustaz Mat kecil orang panggil. Pondok Terengganu kami sekali. Dia suara dia ni Allahu Akbar. Kalau dengar pun nyeri masuk dalam telinga. Dia kerja ceramah. Orang nak tengok dia ceramah. Kita marah. Oh mana ni? Hei, keluar. Kami nak tidur tengah hari apa itu dah main ceramah. Ibu sabila kami habis tengok. Lah ni ceramah mata. Kak pondok ni. Kecil lah, sangat tinggi. Jalan kita kalau kata bahasa uduh sambil lupu kepala. Tapi kecil kot mana pun, kalau tengok kerdil kot mana pun, kalau orang nampak dia sebagai orang yang OKU kot mana pun, cacat mungkin orang nampak pada pandangan. Tak nak jadi hina kepada dia sebab dia dah ada lain. Buat majlis maulid baru ni panggil habis Tok Guru mari pondok dia. Penuh orang mari. Allahu Akbar, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ni lah abang, perkataan ni belajarlah olehmu kerana bahawasanya ilmu itu perhiasan bagi yang mempunyai ilmu. Jadi jangan tinggal tambah-tambah ilmu fardhu ain. Dia pun kata ham hebat ustaz. Ustaz apa ilmu fardhu ain? Ilmu fardhu ain ni untuk diri kita sendiri. Ilmu fardhu kifayah baru boleh lebih. Tauhid pun dia ada had fardhu kifayah. Fardhu ain ni dia ada tiga ilmu fardhu ain. Tauhid, fiqah, tasawuf. Itu pun ada had dia. Kalau lebih, dia jadi fardu kifayah. Bukan kena lebih. Sikit je. Sebab tu kami duduk susun tu ni. Kami di sini, saya dengan Ustaz Zahar, kami create menyelesaikan masalah. Selalu mari bulan 12 ni, kami duduk tolong cara buat camp. Kita panggil habis anak-anak mana ada, kita bagi mereka cara pengisian. Macam mana kami latih anak-anak kami di Tahfiz Turah Strata Ilmu. Macam itulah kami latih mereka selama satu minggu. Mari COVID ni tak boleh buat apa kan. Kita berbicar, punya fikir nak buat apa musim. Kita buat pengajian online. Bagi selesai buat pelepah diri kita daripada hutang kita dengan Allah. Iaitu menyelesaikan kefahaman fardu ain kepada Allah Subhanahu wa taala. Tauhid fardu ain, fiqh fardu ain, tasawuf fardu ain. Jangan lebih lebih daripada tauhid fardu kifayah. Jangan lebih lebih daripada tauhid pada fiqh fardu kifayah. Jangan lebih lebih daripada tasawuf fardu kifayah. Dah. Ambil habis sih. Tapi nak bangai. Boleh hatu pun orang habaq orang panggil kita ustaz. Apa maksudnya tu? Maksud kita duk akhir zaman. Boleh sikit pun mereka panggil ustaz. Tambah duk boleh buat cakap pandai cakap depan telefon pula. Ribu orang tengok. Ada kawan kita seorang ada buat cakap pandai buat ketuhanan ni duk belah Pulau Pinang. Rambut pintai serupa penyapu. Tahu apa? Tak tahu lagi tak tahu. Nah? Kalau tak tahu ibu bapa diam sudah. Tapi kalau tak tahu tu jaga anak-anak kita jangan begitu pun. No? Maklipat apa tu lepas tu kata. Dia tanya alif makna apa, ba makna apa. Tak ada makna alif. Tak ada makna ba kalau baca. Alif baca ikhrok berpadam pun tak betul. Ini nak baca bawa dalam fatihah huruf ni. Kira hal tu. Seorang saya jumpa juga di belah Yan. Dia buat report kat kawan. Kawan ada seorang pekerja pejabat agama Penang kebetulan. Suruh cek kan. Perkena. Ngajak pukul 11 malam. Pakai camp lekat saja baju tak pakai. Tali ramai-ramai. Ni limited edition. Pula. Ngajak naik campur habis lagi perempuan. Ajak alif makna apa, apa makna apa. Kita habang. Saya dapat aduan semua, dia ni mari ustaz. Saya rasa geram dekat dia. Pasal apa? Dia ustaz, dia jamu ayam bawah tangga rumah dia. Dia kata dia pijak-pijak lantai bawah tangga rumah dia tu ayam keluar. Ni cara macam nak copy cerita Nabi Ismail dengan mak dia Siti Hajar ni. Dengar sikit-sikit. Jadi serupa Rasul Kahar juga kan. Rasul Melayu, Rasul Kahar, dia dengar kata dia baca Yasin tu.
bunyi wahai Muhammad. Dia kata Muhammad tu nama saya. Terus perasan kata dia. Betul. Saya baca Yasin ni, saya perasan, saya tengok tulis Muhammad tu saya, jadi saya lah rasul. Ah, macam tu, okey tu dia lantik diri dia sendiri, jadi rasul. Hak ikut turut kepada merata, profesor ada, cerdik pandai ada, orang-orang yang memang bijak pandai. Wal'iyadubillah min zalik. No, sebutlah tu, na'udzubillah min zalik. Tuhan dia pun turut, takut-takut kita pun turut juga. Macam-macam ni. Matahari lah. Semua api lah. Lek-lek. Buat main. Liberal lah. Nah? Plural lah. Semua agama sama lah. Tengok. Baik. Jadi kata Tuan Musannif, belajar olehmu kerana maksudnya ilmu itu perhiasan bagi empunyanya. Tambah-tambah ni kalau kita belajar fardhu ain lagi lah, hiyah diri kita, bahkan melepaskan kita daripada siksa akhirat sebab kita cinta tanggungjawab kita dengan Allah. Bukan sekadar tanggungjawab sembahyang, bukan sekadar tanggungjawab berpuasa. Cinta tanggungjawab ilmu fardhu ain. No? Terjaga. Baik. Tambah-tambah kalau kita mati tanpa ada iman, huduh-huduh cakap lah. Kalau tak semayang, kalau tak puasa, tapi dengan syarat lah. Dia tak kata semayang ni tak wajib pun kat aku. Kalau dia kata macam tu, murtad lah. Siapa tak semayang ni? Aku semayang ni bukan, aku malah. Malah tak boleh. Malah tak boleh. Tak boleh pun mana kena seksa. Kira okey lah. Kira okey. Try lah tengok kan. Nah, abang bahasanya macam tu lah. Nah? Tak puasa. Siapa? Malah. Ha? Kena seksa cara tak puasa. Kena seksa cara tak semayang. Tapi bila tidak ada iman, wal'ayatubillah, kekal di dalam neraka. Tak tu kita nak kena ada iman. Dengar kata belajar ilmu tauhid jangan lupa lari. Ustaz tu ajak apa ni? Tauhid start motor tu kan boleh. La ilaha illallah. Susahlah tak faham ustaz tu ajak tauhid. Faham tak faham pun tenyeh bubuh duduk. Ha, mana? Dengar. Bagi faham. Tak faham, cari guru hakut-hakut boleh faham. Kena cari ilmu ni, jangan tunggu macam mak burung main suat kat mulut anak tak boleh. Nah, ah, ilmu fardhu ain jangan lupa macam ni. Bagaimana kita lapar, saat lagi tu pergi kedai dia tak main hantar nasi kat kita, kita kena pergi cari di kedai lah kalau kita lapar jauh-jauh ni. Begitu juga lah dalam soal fardhu ain, makanan bagi rohani kita kena bagi settle. Nah, saya sebut ni, saya tak mau nanti kena tanya juga. Ha. Orang-orang yang kita diberikan amanah, guru-guru, tak cerita pun, itu ustaz tak cerita pun kat kami. Saya settle, selesai dah saya cerita dah. Kan? Selesaikan benda ni. Ini tanggungjawab kita bersama. Baik tuan-tuan, muslimin, muslimat. Belajar olehmu. Kerana bahasanya ilmu itu perhiasan bagi empunyanya. Sambung lagi daripada syair dan kelebihan. Jadi lebih pada orang yang ada ilmu. Dan tanda bagi sekalian sifat kepujian. Siapa ada ilmu, insyaAllah orang puji dia. Betul tak? Jadi sifat kepujian, sifat terpuji. Ada ilmu ni, orang sebut hak mulia-mulia kat dia. Profesor, doktor, doktor falsafah kan, tak kira lah ustaz ke, tok guru ke, hak mulia. Mana ada orang panggil, maaf lah, kasar, bahalul ke, tak ada. Mana ada orang panggil kat ahli ilmu yang ada ilmu dengan hak ulur tu, dah paling-paling cerai. Kita ada main mengaji tiap-tiap malam, tak ada orang panggil. Orang panggil pegawai masjid, orang panggil ahli masjid, betul tak? Tapi jangan kita buat marah kuih dengan panggilan-panggilan tu, tak boleh. Jangan kita dah rasa besar diri tu yang kita nak kena mengaji tasawuf fardhu ain tu. Sebab hati pun dia kena ibadah juga.
Jangan kata tubuh badan luar je kena ibadah. Hati pun dia kena ibadah. Tubuh badan luar dia ibadah cara dia. Rukuknya, sujudnya, qiyamnya, berdirinya. Hati, hati dia ibadah cara dia, dia bukan kena sujud apa. Dia kena bersifat dengan sifat mahmudah. Dan dia kena jangan bersifat dengan sifat mazmumah. Jangan. Itu cara dia beribadah. Kata Imam Ghazali, sifat-sifat mazmumah ni dia macam anjing. Sifat mazmumah, mazmumah bahasa Arab, bahasa Melayu, terpuji. Apa dia? Tercela, terkeji. Imam Ghazali kata sifat mazmumah ni macam anjing. Anjing, kalau anjing biasa ni, kalau duduk dalam rumah kita, malaikat rahmat tak masuk. No? Tak masuk rahmat dalam rumah. Rumah jadi tak tenteram, rumah jadi serabut. Itu juga kalau kita buat patung ke apa, semua tu. Kadang-kadang kita buat gambar patung burung. Setengah pendapat ulama kata tanduk besar pun tak boleh nak buat juga. Setengah pendapat, ada perbezaan pendapat di situ. Kadang kita buat patung apa lagi, kita tak sedar. Mainan anak-anak kita, transformer apa, kita bubuh dan cermin dia, nak buat jadi patung. Mana malaikat rahmat nak masuk? Jadi serabut perut, tak senang duduk. Itu nak kena tengok sama. Baiklah, Imam Ghazali kata sifat buruk ni, sifat mazmumah, contohnya apa? Dengki. Dia dengki ni, dia tak boleh tengok orang lebih, dan dia bercita-cita untuk menghilangkan kelebihan orang. Itu dengki. Orang Melayu sebut hasad dengki. Hasad tu hak Arab, dengki hak Melayu. Orang Melayu gabung dua-dua, hasad dengki. Tu yang hebat. Hang jenis hang ni aku 10 keturunan tak jejak kaki rumah hang. Tu dia. Aku tak halai lah 10 keturunan hang. Nah, hasad plus dengki. Hebat. Itu yang tak boleh nak bersatu. Kelih je lah. Jadi susah pada tu. Baik. Jadi semua ilmu fardhu ain ini, dia akan membawa diri kita jadi terpuji. Tambah-tambah ilmu fardhu ain lah. Ilmu lain pun boleh kita buat contoh. Siapa ada ilmu pun, dia memang akan menampakkan, akan membawakan kepujian. Lagi kata syair ini, jadi bolehmu menuntuti faedah, yakni menuntuti kefahaman tiap-tiap hari akan bertambahnya daripada ilmu. Tiap-tiap hari bertambah ilmu kita. Jangan duk bertambah saja, tuntut faham sama. Malam ni ustaz apa? Duk kira ustaz apa je. Hak semalam amal tak lagi. Imam Ghazali sebut lagi, tidak dinamakan orang berilmu selagi mana dia tidak beramal. Gitu deh. Nampak gayanya kita tak duduk orang yang berilmu lagi lah. Tak duduk tang makam orang berilmu lagi. Sebab apa? Banyak lagi hal tak beramal. Slow-slow tengok hal mana perjalanan tu dengan lebih. Di antara berkat ilmu ni, bila kita beramal, dia takkan hilang ilmu tu. Begitu. Sebab tu kami had mengaji kitab ni, bukan boleh berhenti daripada mengajar. Dulu tok-tok guru ajak kami, masa duduk di pondok. Ni had mana mengaji ni, balik baca di pondok. Nak baca kat siapa? Baca ni seorang-seorang pun duduk dalam pondok, buka kitab, letak gila botol bedak, botol A, botol kaca, botol kicap, letak depan. Baca dekat demo. Baca dekat kicap. Baca dekat botol air. Anggaplah demo tu sebagai pendengar setia kita. Kalau orang biasa ni dia mengantuk juga. Tapi botol kicap dia duduk tegak situ, tak ada duduk tunduk-tunduk. Baca pi 2 jam, istiqomah, tak ada lengok, tak ada apa. Baca ke orang, jangan sampai 2 jam. Nampak sejam lah dekat pun duduk macam tu lah. Tu cara tu guru duduk hajar kat kami dulu. Dia suruh macam tu.
Kita pun mengendap buat celah pun tu. Dah. Baca sorang-sorang semua. Nak malu pun orang tak ada. Hantam. Telinga pun tak boleh. Sebab botol kicap. Orang tu. Eh, tak nama gila kan macam tu. Tak gila lah. Ni cara nak latih dia ni. Dia macam tu. Lepas tu kah, dia duduk bisa seorang dia hantam pram-pram. Pergi depan dia guna nada tu. Nada kuat juga. Pram-pram-pram-pram. Itu cara kami dilatih dulu. Baik. Jadi kita kena tuntut faham. Tiap-tiap hari bertambah ilmu kita, tuntut faham, kata syair. Dan berenang olehmu di dalam laut segala faedahnya faedah ilmu. Surah. 2 minit. Dan berenang olehmu di dalam laut segala faedahnya. Apa dia? Ilmu yang kita dapat beramai tu eh. Seluruh biar berenang tu eh. Apa dia cerita? Pasal ambil semayang. Pergi pelengkap. Cerita pasal apa ni? Pasal sifat yang paling utama, sifat terpuji, taubat. Taubat tu eh. Apa dia benar kita dapat salah sebelum ni? Apa betul eh? Sifat mahmudah, sifat terpuji, kena kita isi pada diri kita. Saya nak baca lebih, tak boleh lah. Dah masuk dah insya' ni. Kan, rasa tak puas nanti kena main lain lah. Pada dah dengan waktu kita ni. Syair kita baru baca separuh. Fahamlah kita, apa dia? Bahawa jadilah kita ni seorang yang belajar, kerana ilmu tu perhiasan diri kita. Yang pertama daripada syair. Yang kedua, dia suruh kita beramal dengan ilmu yang kita dapat. Tuntut faham. Kalau tak faham, tanya. Macam tu. Nah, habis. Yang tu saja yang boleh kita share pada malam ini. Kita kongsi daripada kitab kita pada malam ini. Dan janganlah kita tinggal ilmu fardu'ain. Kerana ia juga sama juga tanggungjawab seperti mana kita meninggalkan sembahyang. Kena tanya, tinggal belajar ilmu fardu'ain pun. Tuan-tuan muslim-muslimat, saya cerita di awal tadi, saya dengan Ustaz Azhar tengah kerit. Bukan tengah kerit, dah buat lah pengajian online. Tak ada yuran apa eh. Ada lapang masa masuk. Tak ada lapang, tengok di YouTube. Mereka betul tu. Kami nak tolong bagi selesai buat tuntutan fardu'ain kita. Pertama, daripada ilmu tauhid. Duduk tengah jalan lah, ni siri 3. Kami buat 10 siri je, insyaAllah. Eh, boleh faham ke 10 siri? Dengar, gila elok, jangan nak tidur. Tidur tak faham. Tasawuf, banyak siri sikit lah. Tapi insyaAllah, settle. Cahaya pengenalan hak duk baca dah di sini tu, Ustaz baca. Ada kupas lebih sikit. Online, kan nak kelepa kan? Cuma jangan tak ada adab dah lah. Kemudian, hak tasawuf saya baca penawar bagi hati. Mungkin ada ustaz baca di sini, tapi sebulan sekali, wallahualam lah. Saya baca seminggu sekali, saya buat dua siri seminggu sekali tu. InsyaAllah, sekarang dah nak masuk kitab kedua. Dia sebuah kitab, dia korang tebal macam ni juga. Tebal sikit je benda ni. Dia ada 3 kitab. Tebal sikit benda ni, 3. Dia bukan 3 kitab. 3 bahagian dalam. Jadi, saya dah nak masuk bahagian kedua lah. Hak terlepas, jangan takut, tengok di YouTube juga. Tuan-tuan, semua-semua yang nak ikuti, boleh tengok di Facebook Khairul Azhar Ghazali. Ustaz Azhar punya Facebook, insyaAllah kita share di sana. Itu saja saya nak beritahu. Bab fiqah pula, nanti slow-slow. Slow-slow. Jangan duk kalut sangat. Nak bayar hutang, kalau ada 2,000, nak bayar 2,000. Sikit-sikit lah. Nah, hutang kita dengan Allah, bayar slow-slow. Kalau tak bayar langsung, tak selesai juga. Kita hutang. Itu saja saya beritahu sekadar makluman. Kita tutup dengan doa. Alhamdulillah minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbi shfina min kulli da' wa afina min al-bala. Rabbi shfina min kulli da' wa afina min al-bala. Rabbi shfina min kulli da' wa afina min al-bala. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Minta maaf, saya ada kelas satu lagi. Jadi saya terpaksa mentakhirkan insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.